lihat ini Bu ya, lihat pipa gasnya ya. Ya di sana. Iya. Ini ampere pipa gas. Di daerah sini hampir semuanya sudah menggunakan pipa gas. Bu, Tommy Bu dari Tribun. Nah, ini mau wawancara seputar manfaatnya menggunakan. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Ita Bu ya? Itu satu nama Ibu saya. Bu, udah berapa lama pakai dari ini? 2013 kali ya? 2013 Bu ya? Sudah lama juga Bu. Udah lama juga Bu ya? Sampai sekarang masih berfungsi ini Bu ya? Oke. Kalau dibandingkan kita pakai tabung gas yang biasa itu yang tiga ini. Lebih enak, hemat ini Bu ya? Ini kalau ini bayarnya per bulan. Biasa kalau perbandingan kalau biasa ini bayar per bulannya berapa? Kalau tabung gas? Kalau kami ini paling besar 45 satu bulan. 45.000 ya satu bulannya ya. Kalau pakai tabung gas Bu bisa tabung berapa? Tabung gas tuh satu tabung tuh kadang 10 hari lah. 10. Kalau kami untuk cuman masak kan. 10 hari kan kita beli kadang kalau beli di rumah kan 25 satu tabung. Lebih hemat ini. Lebih hemat ini ternyata Bu ya. Iya katanya juga kalau untuk dari segi keamanannya juga katanya lebih terjamin ini Bu ya. Oh iya. Katanya mudah-mudahan lah ya. Cuman sampai sekarang belum ada kebocoran-kebocoran. Belum ada ya. Siap. Untuk cara pemasangannya kemarin seperti apa sih Bu prosesnya? Apakah kita ketemu sama orang petugasnya langsung masangin. Orang petugasnya langsung pasang pipa kan langsung dimasukin langsung ke kompor gitu. Oh, langsung ke jadi kompor. Jadi kita terima bersih balik tinggal nyeteknya balik. Gratis Bu ya pemasangannya Bu ya. Enggak ada kena biaya Bu ya. Gratis. Biasa kan kalau kita beli tabung gas kadang ikut ngantri di agen-agennya juga kan Bu. Ini kami insyaallah lah enggak pernah lagi. Ini kalau untuk pembayarannya lewat mana Bu? Waktu dulu tuh kita bayar ke dekat rumah dinas wali kota tuh nah di mana tuh? Oh ya, di Kota Indri. Baru. Apa? Yang di Kota Baru tuh Bu ya. Biasa kita bayar situ rutin. Sekarang sudah bisa di wali kota. Di Bank 9. Oh, di Bank 9 sekarang. Iya. Kalau dulu awal-awal di sana kan, mungkin jauh kan. Jadi boleh di sini sekarang. Ya, Pak, untuk saat ini sudah berapa jumlah KK yang terdaftar memakai jargas Pak Jarin? Sekarang sudah 4.000 4.070 ya, KK ya, Pak ya, KK. Yang sudah memanfaatkan jaringan gas itu Pak. Itu ada rencana untuk tahun 2019 Pak? Rencana ada 2.000 tapi masih belum perencanaan. Masih perencanaan. SDM. Oh, kementerian SDM ya. Pak ya. Tapi penetrasi. Artinya penetrasi ini menyisip yang sudah ada. Bukan membuat jaringan baru atau RS baru. Iya. Itu nanti kedepannya pemasangan awal bakal digratisin lagi atau tidak? Ini gratis. Gratis lagi Pak ya? Gratis sampai ke ujung kompor. Sampai ke ujung kompor? Sampai kompor-kompornya rencana. Sampai kompor-kompornya rencana akan diberikan. Ada gambaran Pak untuk di wilayah mana? Wilayah mana? Masih di wilayah Tekok dan Handilujaya. Handilujaya. Jadi untuk sistem pembayarannya, mereka ke kantornya langsung di dekat kantor wali kota Jambi. Kita akan coba keliling-keliling lagi.